Rida telah menubuhkan pusat perkhidmatan perusahaan-perusahaan kecil bagi memajukan perusahaan di rumah di seluruh persekutuan. Tujuan utama ialah mengiklan dan mengadakan pasaran bagi barang-barang kampung. Ibu pejabat pusat perkhidmatan perusahaan-perusahaan kecil ini ialah di Petaling Jaya. Di sini, barang-barang dari kampung-kampung kita dikumpul dan dijual atau dibawa keliling bandar dan kampung untuk dijual. Hari mengambil perbekalan dan kereta-kereta van datang mengambil barang-barang untuk dibawa ke kampung dan estate. Lepas itu, mereka keluar semula menuju ke tempat-tempat perhentian yang telah dirancangkan, mencari pasaran-pasaran baru, menghantarkan barang-barang ke kedai runcit dan borong. Kedai-kedai Rida yang bergerak-gerak ini menjadi tumpuan orang ramai di Pekan Sari atau Pekan Minggu. Ada berbagai-bagai jenis barang dijual di kedai-kedai ini. Alat perkakas tembaga yang cantik-cantik buatan Terengganu. Kain sarung dan kain sungkit dari Pantai Timur. Topi-topi mengkuang buatan Negeri Sembilan dan Melaka. Dan buah-buahan dalam tin yang diusahakan oleh Rida. Di antara Rida dengan rakyat, sentiasa ada perhubungan rapat. Rida membantu mereka dengan wang dan kemudahan-kemudahan berlatih bagi memajukan perusahaan turun-temurun dan juga perusahaan baru. Dan kedai-kedai berkereta itu mengadakan pasaran yang lebih baik bagi barang-barang mereka. Kedai-kedai ini jarang berhenti lama. Biasanya mereka singgah di 3 atau 4 buah kampung setiap hari. Pusat tersebut menggalakkan pertukaran barang-barang antara negeri, membawakan barang-barang kampung ke rumah orang-orang kampung sendiri. Dari kampung ke kampung, musim menuai padi ialah masa yang baik. Orang kampung ada wang tunai untuk membeli belah. Pusat itu akan meluaskan lagi perkhidmatan ini sebagai menggalakkan penduduk-penduduk kampung di seluruh negeri memulakan perusahaan mereka sendiri. Hutan-hutan di Tanah Melayu sedang dikaji. Di Universiti Melayu di Kuala Lumpur, satu kursus mengkaji hutan dari angkasa telah dilangsung. Di upacara pembukaan, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian mengalung-alungkan wakil-wakil dari Burma, Indonesia, Jepun, Filipina dan Pulau Solomon dan berkata Tanah Melayu mendapat kehormatan dari pertubuhan makanan dan pertanian bangsa-bangsa bersatu kerana peluang menjadi tuan rumah kepada wakil-wakil itu. Pakar-pakar kita sendiri dan dari seberang laut mempelajari cara-cara menyukat hutan dari angkasa dan bumi. Kebanyakan dari hutan-hutan kita telah disukat dari bumi. Dengan bertambahnya penyelidikan di masa akan datang, sukatan dari angkasa akan juga dibuat. Jika dibandingkan, cara penggambaran dari angkasa lebih murah, mudah dan cepat. Penuntut-penuntut belajar cara-cara hendak mengenali gambar-gambar dari angkasa yang berbagai jenis itu dengan menggunakan alat perkakas seperti stereoskop dan parallax bar. Dari peta-peta ini, mereka mengkaji yang mana satu kawasan sesuai untuk pertanian dan yang mana patut dijadikan hutan simpan. Mereka juga mempelajari cara-cara menyukat anggaran perkayuan dan mengenali jenis-jenisnya sekali. Di tiap-tiap lapangan sains, pendapat baru sahaja tidak memadai. Adalah mustahak mengkaji pendapat-pendapat itu dengan memeriksa sendiri. Pelaut-pelaut itu pergi ke hutan simpan Sungai Menyala di Port Dickson. Di sini penuntut-penuntut membandingkan penyelidikan yang dibuat dari angkasa itu dengan kajian sendiri di bumi.
sebuah perahu dari Port Well di Perak membawa mereka membuat lautan kajian ke kawasan kayu-kayu bakau di hutan simpan Matang Perak. Rombongan itu termasuk juga mahaguru dan pegawai Jabatan Hutan. Ada di antara mereka yang baru sekali ini melihat kawasan hutan tepi pantai. Penuntut-penuntut itu menyaksikan rancangan menempatkan semula kayu-kayu bakau. Kayu arang dibuat dari kayu bakau. Satu perusahaan yang maju hari ini, kayu arang lebih digemari dari kayu api biasa. Dari hutan kayu bakau ke hutan rimba. Di sini, penuntut-penuntut menguji tiga cara menghitung pokok. Mereka dapati cara Bethlehem itulah yang banyak sekali membuat kesalahan. Cara yang dibuat di Matang dengan menggunakan sebatang galah panjang dan alat mengukur itu cukup tepat, tetapi banyak menggunakan masa dan tenaga. Cara wedge prism didapati satu cara yang terbaik sekali. Mudah, cepat dan boleh dipercayai. Balik semula ke bilik darjah. Hasil penyelidikan itu dicatat dengan cermat. Ianya dibanding dan dibincangkan. Keputusannya disimpan. Pengetahuan yang berharga itu menjadi sumbangan berguna dalam kerja menyukat hutan-hutan kita sendiri. Pemuda-pemudi penuh sesak di Dewan Chin Wu kerana menyaksikan pertandingan orang-orang berbadan cantik. Dianjurkan oleh Persatuan Tubuh Cantik Nilai Bangsa. Pertandingan ini ialah untuk memilih Johan Kebanggaan Melaya bagi mewakili negeri kita di Lahore kerana merebut gelaran Mr. Asia 1960. Tubuh mestilah tegap, tetapi itu sahaja tidak mencukupi. Yang penting sekali ialah ukuran sifat-sifatnya itu hendaklah seimbang antara satu sama lain dan juga gaya perdiriannya. Bukan senang hakim-hakim itu hendak mengambil keputusan. Pertandingan itu dibahagi dua, yang tingginya 5 kaki 6 inci ke atas dan yang kurang dari itu. Sementara hakim-hakimnya menghitung markah, para hadirin dihiburkan oleh satu pertunjukan aneka warna. Oh, happy will be dalam bahagian 5 kaki 6 inci ke atas, pertandingan itu sangatlah hebat. Pemenang-pemenang dalam kedua-dua bahagian itu akan masuk pertandingan akhir kerana merebut gelaran Johan Nilai Bangsa. Ia akan mewakili Tanah Melayu di Lahore, Pakistan. Thank you.
inilah pertandingan yang paling hebat sekali. Sukar hakim-hakim hendak menentukan keputusan. Here, budak-budak juga suka berlagak sebagai orang dewasa. Apatah lagi orang-orang dewasa. Pak Wai Pang, orang yang kedua handalnya di seluruh Asia tahun 1959, menjadi naib Johan pertandingan ini. Kemenangan yang gilang-gemilang bagi Clancy Ang, orang Melaya yang julung-julung kali mendapat kedua-dua gelaran, Johan Nilai Bangsa dan Mr. Asia tahun 1960.